modus operandinya adalah mereka iklankan dalam Facebook ataupun di dalam Instagram dan lain-lain lagi aplikasi yang boleh menghubungi masyarakat di luar. Jadi itulah cara mereka untuk mereka menipu, iaitu dengan membuat tipu pinjaman tidak wujud. Dia punya anggaran, dia dapat dalam RM30,000 anggaran seminggu. Mana dia sebulan dalam 30 kali 4, 120,000. So lebih kurang macam itulah anggaran dia dapat. Dan dia bukan contohnya bagi RM20,000, tak bagi pun. Cek yang dia bagi ini semua cek palsu. Yang dia tunjuk, dia WhatsApp kepada orang yang nak pinjam tu, yang katakan contohnya dia nak bagi pinjam, dia nak pinjam RM30,000. So dia tunjuk cek ready, cek dah ready. Kalau orang nak pinjam tu tengok cek dah ready, LO dia meleleh lah, betul tak? Jadi itu sebabnya orang hulur masuk bank in, minta RM2,000 bagi, minta ni bagi. Bila tak dapat, bila dia tak lama kelamaan dia dapat duit, dia stop lah, dia takkan terus hubungi. Dan itulah mangsa buat report lah.